inilah momen yang sangat indah, sangat bagus dilihat, di mana seluruh menteri kabinet merah putih pada saat meninggalkan Akmil, ya, di mana kelihatan Raffi Ahmad ya bersalaman dengan jumlah rekan-rekannya dan para pelatih. Pak Ribut, terima kasih Pak Ribut, sehat-sehat Pak Ribut. Momen-momen seperti inilah yang diinginkan oleh Pak Prabowo, di mana tercipta hubungan keakraban, hubungan antara menteri yang satu dengan menteri yang lain. Pak Menteri, saya yakin. Ini mari kita lihat. Putusan di bidang putusan khusus presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Pak Menteri, supaya sukses kayak saling dan tetap rendah hati. Mohon bimbingan nih, Bang. Biasanya orang sukses. Dan begitu pun sampai di luar, masyarakat sudah menyambut dengan begitu banyak. Masyarakat antusias menyambut. Melihat kepulangan dari para menteri-menteri kabinet merah putih yang dibangun oleh Presiden Prabowo. Luar biasa. Momen seperti ini cukup luar biasa, menjadi tontonan, menjadi hiburan bagi masyarakat. Raffi Ahmad yang merupakan artis terkenal, ya, memiliki harta yang berlimpah, ya, bisa dirangkul oleh Pak Prabowo. Iya Ibu, sehat-sehat. Untuk ikut membangun bangsa dan negara ini. Sampai ketemu ya Pak. Nah, kita lihat Raffi Ahmad begitu dianggarkan oleh masyarakat, begitu dibangga-banggakan oleh masyarakat, ya. Nah, momen ini diunggah oleh Raffi Ahmad di YouTube-nya. Dan inilah yang cukup luar biasa di kabinet Prabowo itu, di mana presiden yang bisa menciptakan keakraban hubungan antara seluruh menterinya, antara seluruh staffnya, ya, hingga pada saat bekerja bisa saling memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk negara. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa kebersamaan itu lebih penting. Kebersamaan itu sangat indah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.